Oke, selamat datang di channel Yus Gaming. Dan kali ini kita akan membahas blueprint conversion ya. Nah, kalau kita tahu blueprint itu banyak ya jenisnya, ada Huntsman, Wanderer, Operator, Juggernaut, Beyonder, Stranger. Nah, beda-beda senjata beda lagi jenis fragmentnya ya. Oke, pertama saya akan jelasin aturannya dulu. Satu, kalau kita nge-convert itu dia akan menghabiskan satu poin ya. Satu poin itu ada di sini 2/10, artinya kita punya 2 poin ya. Maksimalnya itu 10. Dan yang kedua, poinnya itu akan recover setiap minggu ya, guys. Nah, 2 per minggu. Jadi ini udah 1 minggu dan dapat 2 poin ya, guys, artinya. Dan yang ketiga, poin maksimal itu 10 poin. Jadi nggak bisa lebih dari 10 ya. Jadi kalau nggak dipakai-pakai 10 poin juga mentok 10 di sini poinnya. Dan di sini banner ACS 12 sudah kubuka, dan senjata yang akan kita naikkan bintangnya itu M416. Jadi caranya begini, guys. Oke, pertama kita beli dulu shotgunnya ACS 12 di sini ya. Nah, kalau sudah dibeli nanti muncul ACS 12 nya di blueprint conversion di sini, nanti bisa ditukar dengan senjata lainnya. Oke, lalu kita gacha banner ini ACS 12. Kita play ya. Kita gacha sampai mentok ya. Kita gacha sampai lubangnya habis semua. Oke, dapat. Kita terus sampai habis. Oke, ini yang kita dapatin 80 fragmen dan 10 fragmen ya. Nah, ACS-nya masih bintang 1 kan. Jadi kita pindahin dulu bintang M4-nya ke ACS 12 di sini ya. Nanti kita kembalikan lagi ke M4 ya. Oke, kita compare dulu. Bintang 3, bintang 1 ya. Oke, bintangnya sudah pindah, tapi kalian nggak usah khawatir, senjata yang udah di craft itu tetap bintang 3 ya, guys. Nah, di sini kemudian ACS 12 nya kita upgrade aja ya sampai mentok. Bintang 4. Nah, ACS nya udah jadi bintang 4. Nah, di sini blueprint conversion nya masih ada sisa 1 poin ya, guys. Nah, sekarang kita kembalikan lagi bintangnya ke M416 ya. Oke, dan jadilah M4 bintang 4 ya. Dan ACS-nya jadi bintang 1 lagi. Lalu kita craft di sini menjadi bintang 4 ya, guys. Oke. Dan perbedaan tier senjata M416 tuh bisa kita lihat di sini. Pencet T, lalu dia akan keluar start dari bintangnya, guys. Kalau bintang 6 nanti damage-nya menjadi 240. Oke, itu aja blueprint conversion 1 minggu dapat 2 poin. Jadi banner ACS bisa dipindahin aja, ambil aja tuh banner dan pindahin lagi ke senjata utama kalian ya. Oke, kayaknya saja sumpah medul. Dan seperti yang ensen,